Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kemelut antara pelakon Izrin Azmindar dan bekas madunya, Intan Liana Saleh bagaikan tiada kesudahan walau kedua-duanya kini bahagia bersama pasangan masing-masing. Konflik membabitkan mereka kembali menjadi perbualan hangat netizen apabila masing-masing berbalas kenyataan di media sosial dengan lawahan rasa tidak berpuas hati berkaitan hal anak-anak. Izrin mendirikan rumah tangga bersama pemuzik terkenal Muhammad Razi Abdul Wahid pada Ogos 2017 dan dikurniakan dua cahaya mata selain mempunyai seorang lagi anak lelaki hasil perkahwinan terdahulu. Razi merupakan bekas suami kepada Intan dan hasil perkahwinan mereka dikurniakan dua cahaya mata lelaki. Berikutan itu, agak terkejut sebenarnya apabila Izrin dikaitkan dengan seorang yang bernama Aaron. Hasil pencarian kami untuk mencari hubungan antara Izrin dan selebriti seperti Aaron Aziz juga nyata tidak membuahkan hasil, maka tertanya juga di manakah datangnya perkhabaran itu, masakan pokok bergoyang sekiranya tiada angin. Rupanya ia hanyalah salah faham kerana Aaron yang dimaksudkan adalah anak lelaki bersama perkahwinan terkininya, tidak hairanlah sekiranya ada netizen yang akan salah faham dengan konteks tersebut sekiranya mereka tidak mengetahui pucuk pangkal dan tidak membuat sebarang pencarian. Izrin melahirkan anak pertama daripada perkahwinan keduanya itu yang bernama Aaron Ibrahim pada 29 Jun 2019 lalu. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.